mau hilang. Kupengkaknya gitu. Nggak mau hilang lagi. Jadi kalau ditekan kok nggak sakit ini. Cuma bawah ini. Cuma keras. Ini karena efek suntik sakit, suntik langsung ke sini. Iya, suntik di sini di atas. Oh, di sini. Atas, oh, bukan langsung ke sini. Itu obat apa entah ya? Langsung hilang sakitnya, Pak De? Oh, langsung hilang. Sampai 5 menit aja langsung hilang sakitnya. Oh, benar sakit lah. Iya. Jadi tahu memang enggak boleh. Ini master asam urat kita, Pak De Ahi, mau sharing cara sakit asam urat tuh gimana? Gimana Pak De? Ayo. Wah, sekarang kalau asam urat nggak usah cari-cari obat, yang pakai bayar lah. Jadi nggak laku obat? Alami aja. Daun sukun yang paling bagus. Daun sukun, ada ya. Daun sukun tahu kan? Tahu. Ah ya udah, gimana tuh? Kalau daun sukun cari yang tua, udah kuning, udah jatuh. Nah, itu jatuh sendiri atau dipetik? Jatuh sendiri. Oh. Tapi kalau udah agak kering, kita kalau nggak ada daun, boleh juga dipetik kan? Udah yang penting udah kering itu. Yang kuning lah ya. Yang kuning, iya. Kita ambil, kita cuci, habis itu kita potong-potong, kita masukkan di panci. Kan dia ada bulu-bulu. Dicuci lah, nggak ada bulu. Digosok. Udah kering. Oh, kering bulunya nggak ada lagi. Nggak ada lagi bulu-bulunya tuh. Cuma kita cuci bersih aja. Habis itu potong kecil, kita masuk di panci. Selama ini Pak De, hasil uratnya berapa kalau dicek? Kemarin cek 9,3. Kemarin mantap. Sampai 11. Mantap. Minum-minum terus turun. Terus sekarang baru dicek Pak? Sekarang udah banyak hari saya nggak ngecek. Oh. Karena saya minum-minum terus langsung datang ke sini jadi nggak ngecek. Yang 2 liter itu Pak De. Yang penting tuh sakitnya enggak. Minumnya itu Pak. Kalau lagi sakit tuh memang parah. 2 liter tinggal kira-kira 1 liter atau lebih 1 liter lah. Oh, itu untuk minum berapa hari Pak? Dari panci kaca ya. Habiskan aja itu. Satu hari itu. Satu hari kayak bikin teh. Ya. Jadi kalau ada kita minum haus kita minum aja gitu loh. Enggak pahit. Enggak pahit tapi. Enggak. Enak. Rutin tiap hari. Iya, rutin. Kalau ada daunnya kita rutin tiap hari. Krina belum padi. Ah, kalau kita buah sukun aja lah kita bikin kue. Sukun dan apa lagi yang? Dan petai. Kalau ada daun sukun, daun inilah apa ini? Daun salam. Daun oh yang masak gula itu ya? Iya. Yang kering juga? Yang kering juga. Itu berapa Pak Di? Kalau daun salam itu 9 lembar lah. 7-9. Airnya? Airnya 2 liter juga. Nah, sama juga airnya. Kita rebus tinggal 1 liter. Ah namanya kalau master asam urat kan ada resep lagi kan? Resepnya banyak tapi kayaknya makanan yang dipantang Pak De. Yang paling bagus saya cuma yang paling bagus daun sukun. Makanan dipantang enggak? Kulina pun sukun mantap. Kacang-kacangan daging boleh? Daging-daging ya sedikit-sedikit boleh lah. 2 piring ya. Tapi yang penting kalau daging-daging apa itu isi perutnya jangan makan. Bagian dalam. Terima kasih Pak De. Nanti Pak De waktu masak daun sukun di video lah Pak De ya. Terima kasih ya Master Asam Urat.